Penyanyi Baguio patah bahu dan luka di kening serta bibir selepas terbabit dalam kemalangan ketika pulang melakukan aktiviti berbasikal di Desa Pandan petang semalam. Dalam kejadian itu, Baguio berlanggar dengan sebuah kereta di satu simpang tiga. Baguio yang popular dengan lagu Umpama Mimpi Dalam Mimpi berkata ketika itu di dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Pandan Jaya selepas melakukan aktiviti berbasikal bersama rakannya di Taman Setiawangsa. Saya sebenarnya mengalami titik buta blind spot ketika nak keluar kawasan dan tiba di simpang 3 Desa Pandan. Saya tak perasan ada kereta dan kami berlanggar. Sukar untuk kata sama ada kami sama-sama laju, tapi impaknya saya tercampak dan tayar tercabut daripada basikal, katanya. Ketika itu topik keledar masih di kepala saya. Sebaik topik keledar dibuka, saya dapati ada luka di kening. Bibir juga pecah. Saya juga sempat menghubungi isteri memaklumkan hal itu. Manakala pemandu itu bawa saya ke klinik. Tak lama kemudian isteri saya tiba dan bawa saya ke hospital Ampang, katanya. Baguio berkata, doktor mendapati bahunya patah satu bahagian. Doktor pakar kata tak perlu masuk besi kerana ia akan pulih. Mereka juga buat imbasan di kepala dan mendapati tiada hentakan. Ia mungkin kerana saya pakai topi keledar yang berkualiti dan tahan lasak. Apapun, saya kena berehat sekitar 3 hingga 6 bulan untuk benar-benar sembuh, katanya. Baguio berkata ini kemalangan pertama sepanjang 6 tahun aktif dalam aktiviti berbasikal. Saya terima dengan apa yang berlaku. Selama ini pun saya memang berhati-hati, tapi apakan daya benda nak jadi. Bagaimanapun isteri tak halang untuk saya terus aktif selepas ini, katanya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.